Sampurasun, sampurasun. Rampes. Aduh, kumaha damang Pak Ded? Alhamdulillah. Pak Iwan, kumaha Pak Iwan? Sami atuh nuhun. Aduh, aya Pak Iwan nih, ieuna filmna. Aduh, ieu kumaha Pak Asep, Pak Asep? Sehat. Aya, kumaha ieu Pak Dedes? Alhamdulillah barokah. Iya di Naraga. Pak Gusmus ya. Ah, ketua. Wah, ketua Puring, ketua Puring. Alhamdulillah sing Puring biasa tepang ya sarang para tokoh anu aya di Dinas Pendidikan, di Naraga pangitan sing Puring salaku namina teh purna bakti atau pangsiunan lah gitu nya. Asareus ningali ieu ya para sesepuh tokoh-tokoh penilik masih kene jumeneng bari katingal sehat wal apeot. Kunaan sebut wal apeot teh pareos eutik. Nah, gitu nya. Wajarnya. Ras wajar Bang Deda. Teh ieu teh pangkitan Yuswana teh 50 kalur ya sadayana nya. Alhamdulillah. Ya, 60 aja bade 60. 60 masih kuring tos pangsiun. Ah. Tong sok ngabohong. Katingal masih ngene acuk kopri. Ari korpi teh korep. Pegawai Republik Indonesia anu ngabdi sarumanya. Nu ngabdi ka nagara anu istilahna mah hartosna abdi teh pangitan sebagai hamba nagara. Nah, cik tumaros ieu ka Pa Dede atawa ka Pa Mangga ka dokter. Pa dokter lah, pa dokter non abdi nagara teh pa dokter ya. Eh, abdi nagara atunya anu ngabdikeun hirup kumbuhna keur nagara gitu. Oh, gitu. Dugi ka penghasilanna ge ti nagara. Oh, gitu. Saking teu bisa usaha ke mana-mana da kudu tuhu kada parentah nagaranya gitu. Ari kreativitas kumaha Pak Iwan kan ka abdi nagara teh kada kreatif tah Pak Iwan. Ari kreativitas saya hasil karya urang anu bisa manfaat jang balarea. Sesuatu nyaeta hasil karya manusia teh anu muncul lain tinu lain. Tapi fungsina manfaat yang siga payayan. Nah, jadi ya. Lamun kreativitas eueuh mah apa mah lain kreativitas ngaranna atuh. Namana ge teh mah naonnya? Jadi mubah gitu nya. Jadi aya kreativitas mah artinya sesuatu dikaryakeun ku urang ku jalma tapi manfaat yang nah, alhamdulillah. Tah iya nu hijina tokoh Pak Gusmus ya. Gusmus we tong mangge Pak da teu pantes ya. Cuma itu lebet ya kada ieu. Katingal. Mantap. Cuma cik. Pak Gusmus ayeuna ieu di Naraga ngabakti ka nagara teh. Terutama sesuai dengan tupoksi penilik sebagai pengendali mutu masyarakat yang non formal iya. Yang luar biasa bisa bersaing dengan formal, itulah visi misi dari penilik. Yang penting mah gas. Hai, puh, ya banyak gas puh. Alhamdulillah. Benten ieu mah kadua latar belakang tina nanti anjeunna kan sebagai tokoh dina nanti ngaheuyeuk pangintannya. Sangkan imun selalu naik anjeunna mah kitu. Jadi adrenalin makin tua makin kobra teh naon komunitas kolot ragajul. Coba ragajul atuh aya. Sama satu lagi Turkini. Turing nini jeung aki-aki. Alhamdulillah. Dia pasep nuju SMS-an wae akhirnya urang ka Padede langsung ka Padede ya. Cik. Pang abdi negara teh abdi masyarakat ngeuyeuk gayeuh nu rancage sehingga memberi wawasan jeung peluang pada masyarakat kanggo naon kanggo ngalaksanakeun kegiatan-kegiatan anu parantos diuger dina aturan sehingga aturan itu tepat guna, berdaya guna, berhasil guna ti pimpinan tepikeun ka masyarakat atau sabalikna ti masyarakat jeung pimpinan teh saya sakata ngadamel atau gawe ngarancage teh sasarengan tinu leutik kanu pangluhurna itu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Korpi korep pegawai Republik Indonesia upami PGRI pangsiunan guru Republik Indonesia. Simkuring kan ti guru jantan PGRI ayeuna mah simkuring teh. Gitu. Alhamdulillah tiasa tepangkeun. Punten yang ngaganggu waktu sudah malamnya dari menuju. Iya lah, puntennya rehatnya. Abri-abrinya. Laras-laras. Pager Indonesia. Dah, etalah. Hatur nun. Urang tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.